Anak teknik telekomunikasi ya? Iya, saya mahasiswi teknik telekomunikasi. Bisa ceritain dikit nggak, gimana sih proses belajarnya? Di teknik telekomunikasi, proses belajar kita ditunjang dengan fasilitas yang baik dan lengkap. Suasana belajarnya. Gitu ya. Jadi belajarnya selalu di ruangan ya? Enggak kok, kita juga ada belajar di luar ruangan. Jadi di teknik telekomunikasi kita belajar mulu ya? Kita juga berorganisasi, kita punya himpunan mahasiswa, namanya HIMATEL, Himpunan Mahasiswa Teknik Telekomunikasi. Peran dosen teknik telekomunikasi seperti apa sih, Kak? Selain mengajar mahasiswanya, peran dosen teknik telekomunikasi adalah melakukan beberapa kegiatan lainnya, seperti pengabdian masyarakat dan pelatihan teknik. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Emang teknik telekomunikasi sanggup buat proyek akhir apa aja sih, Kak? Yang pastinya berhubungan dengan dunia telekomunikasi. Alumni teknik telekomunikasi kan sudah banyak nih, Kak. Kalau boleh tahu, di mana saja? Alumni prodi teknik telekomunikasi, ada yang berwirausaha, ada yang bekerja di instansi pemerintah, dan swasta. Iya, jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Caltech Riau. Saya ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
yang sudah tergabung pada webinar workshop IoT via Zoom ini. Sebelum acara kita mulai, kami harapkan Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofon, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, terutama laptop gitu ya, supaya workshop di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kepada panitia juga kami harapkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara workshop ini bisa berjalan dengan baik. Panitia, apakah kita sudah bisa mulai? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang kami hormati pemateri kita di hari ini. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu peserta workshop dari berbagai macam institusi. Kemudian dari berbagai macam daerah di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai ke Madura, begitu data yang kami terima. Pertama, kami mohon maaf atas keterlambatan sedikit dari acara ini karena ada persiapan teknis. Nah, kemudian sedikit kami bacakan kembali tertib workshop IoT Internet of Things di pagi hari ini yang juga sudah kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa workshop ini dilaksanakan selama 32 jam ya, dan pelaksanaannya sudah termasuk dengan penugasan mandiri. Kemudian untuk memperlancar proses login simulasi share materi bagi peserta yang belum memiliki akun Gmail, ya silakan membuat akun. Ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya ya. Berarti yang masuk sekarang ini sudah memiliki akun. Dan diharapkan peserta mengikuti workshop dengan menggunakan komputer atau laptop karena nanti ada beberapa simulasi ya yang mesti kita run dari situ. Nah, kemudian apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand atau yang gambar telapak tangan yang ada di sebelah kanan bawah atau di sebelah bawah. Kemudian peserta akan diberikan link presensi oleh panitia setiap hari ya di waktu yang tidak kita tentukan, tetapi itu akan dikirim selama workshop berlangsung. Dan pada link presensi yang dikirimkan, diharapkan nanti kepada peserta untuk mengisi nama pada saat registrasi, ya nanti bisa mungkin di scroll, dan kemudian nama untuk sertifikat tanpa gelar, nama lengkap, nama resmi. Kemudian peserta diwajibkan untuk mengikuti acara hingga akhir, ya, dan mengisi form evaluasi kegiatan. Sebentar supaya sama-sama kita ketahui, jadi kami show-kan aja. Nah, terus saya lanjutkan ya, setelah mengikuti acara kemudian mengisi form evaluasi dan link evaluasi ini akan dibagikan di akhir kegiatan. Sertifikat akan kita berikan kepada peserta yang terdaftar ya secara resmi, kemudian peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini hingga akhir dan yang telah ya tentunya mengisi form kegiatan yang sudah kita berikan. Kemudian materi dari workshop ini akan kita share di Google Drive dan link akan dibagikan
pada saat kegiatan berlangsung. Nah, baik, langsung saja mungkin ya kita mulai acara ini ya sebagaimana kebiasaan kita dari daerah Riau ya. Kebetulan kami sebagai penyelenggara adalah Politeknik Kaltex Riau yang bertempat di Provinsi Riau. Ya, seperti biasa sebelum memulai acara biasa didahului oleh pantun ya. Maka izinkan kami sebagai moderator di hari ini untuk menyampaikan sebuah pantun. Sungguh cantik bunga selasi dipetik nak dara di pagi hari. Selamat mengikuti workshop IoT bersama kami Teknik Telekomunikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa kami punya planning ya. Nanti di setelah acara ini berakhir akan ada mungkin perlombaan tentang IoT ini untuk anak-anak SMK atau anak SMA, dan kami sangat berharap ya Bapak Ibu sebagai ya sebagai trenernya lah nanti untuk anak-anak SMA, SMK di mana Bapak Ibu mengajar ya, sehingga nanti ketika mereka dikirim ke sini untuk mengikuti lomba, kita harapkan ya skill mereka sudah bagus lah begitu ya. Dan ini juga merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Jadi setelah materi ini kami sharekan, ya diharapkan Bapak Ibu lah nanti sebagai trainer di sekolah Bapak Ibu untuk menyebarkan pengetahuan tentang IoT ini. Kita langsung ke acara berikutnya. Kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata ya, sambutan dari penyelenggara yaitu Ketua Program Studi Teknik Telekomunikasi D3 PCR kepada Ibu Yuli Triani SSTMN, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemateri workshop Internet of Things, yang saya hormati rekan-rekan panitia, dan yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh peserta workshop pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengawali workshop kali ini, marilah kita mengucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada secara virtual dalam rangka melaksanakan workshop IoT ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yaitu Civitas Akademika D3 Politeknik Kaltex, D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Kaltex Riau yang telah bekerja keras untuk mewujudkan sehingga workshop ini dapat terlaksana pada pagi hari ini. Workshop ini merupakan serangkaian dari kegiatan workshop atau seminar yang rutin kita lakukan di Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Acara ini sangat bermanfaat di mana untuk bisa meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru sekalian, terutama di bidang aplikasi terapan. Jadi, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, internet itu sudah merambah ya di semua sendi kehidupan kita. Sebagai user kita merasakan sangat banyak sekali kegunaan dari internet terutama pada masa pandemi saat ini. Jadi batas antara ruang, waktu, dan jarak itu sudah tidak lagi terasa. Namun di balik semua itu sebenarnya ada banyak teknologi canggih yang dapat mendukung terlaksananya kondisi ini. Bidang keilmuan teknik telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini. Bagaimana segala bentuk informasi yang ada, misalnya dari teks, suara, gambar, maupun video, dapat dikirim dengan jarak jauh,
dengan benar, cepat, dan efisien. Itulah tujuan dari teknik telekomunikasi. Jadi bidang teknik telekomunikasi sangat luas dan berkembangnya sangat pesat sekali. Ya, contohnya saja mungkin di bidang seluler, misalnya hampir dalam setiap dekade selalu menunjukkan generasi baru. Mungkin Bapak Ibu dapat biasa mendengar ada dari 1G sampai 5G. Ya. Jadi teknologi 4G yang kita nikmati saat ini dan yang sebentar lagi juga akan kita rasakan bersama, yaitu teknologi 5G atau 5G itu yang sudah diuji di Indonesia, ini akan memanjakan kita dengan komunikasi yang sangat cepat, kemudian mobile bergerak, dan komunikasi dengan berbagai macam perangkat, ya, sehingga inilah yang memunculkan sistem pintar yang ada, mulai dari smart parking, smart city, smart home, atau kendaraan tanpa awak, ya, dan inilah yang sering dikenal dengan yang disebut dengan istilah Internet of Things atau IoT. Jadi atas dasar inilah kami dari D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Kalkes Riau berinisiatif untuk sharing kompetensi dalam bentuk workshop IoT kepada Bapak Ibu guru-guru SMK sederajat sekalian. Sehingga kompetensi ini dapat diteruskan kepada siswanya nanti di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kami berharap workshop ini dapat terlaksana dengan baik. Ya, kompetensi yang diharapkan dapat tercapai sekaligus juga menjadi ajang silaturahim kita sesama pendidik generasi muda dan memimpin bangsa. Kami juga sangat terbuka dengan saran-saran perbaikan dari Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf apabila nanti dalam selama kegiatan mungkin ada kekurangan kita dari yang disengaja maupun tidak. Karena tadi moderatornya sudah memulai dengan pantun, maka saya harus menutup juga sambutan ini dengan sedikit pantun. Mohon izin Bapak Ibu. Nak dara dibawa pergi ke Dumai singgah ke Duri. Mari semangat belajar teknologi bekal untuk membangun negeri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ketua Program Studi Teknik Telekomunikasi PCR, Ibu Yuli Triani, SSTMEK. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, diharapkan acara ini menggunakan laptop, ya, karena workshop di hari ini kemudian sampai 3 hari ke depan. Itu sangat sangat memerlukan laptop gitu ya. Sebentar kepada panitia, bisa di ini kan sepertinya ada yang bertanya. Mungkin panitia bisa bantu ya, karena di tempat saya tidak. Ya. Oke, ya silakan. Kepada Bapak Muhammad Abliyah, silakan. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ini kebetulan kan saya baru dapat informasi bahwa kegiatan kita memerlukan PC atau sejenisnya. Kebetulan saya lagi di jalan. Kira-kira kalau saya tidak pada pertemuan nanti sampai siang baru saya bisa koneksi dengan komputer saya, nggak masalah itu, Pak, ya? Kita harapkan semaksimal mungkin diusahakan ya, Pak, karena sebagaimana yang sudah juga kita emailkan ya di panduan kegiatan ini. Ya.
Itu sudah kita tekankan agar menggunakan laptop. Karena nanti akan kesulitan, Pak, kalau tidak menggunakan laptop. Soalnya kegiatannya kan bersifat workshop, ya. Jadi interaksi antara pemateri nantinya dengan peserta itu ya sangat sangat memerlukan tools ini gitu ya. Diusahakan ya, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke, terima kasih, Pak. Ya, yang berikutnya mungkin satu lagi ada lagi ya yang bertanya. Sebelum kita memasuki materi, sudah? Ibu Wirda ya, silakan Bu. Ya, silakan kepada Ibu. Ibu Irda, silakan. Oke, kita lanjut aja mungkin ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menekan tombol raise hand, ya, maka itu artinya ada pertanyaan. Nanti kita akan akomodir sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami ya. Baik. Saya langsung ke acara berikutnya. Kita langsung saja ke materi pertama dari workshop hari ini. Yaitu pengantar IoT, ya, pengantar IoT yang akan disampaikan oleh Bapak Rizadi Sasmita Darwis. Sedikit saya sampaikan bahwa kalau seandainya tidak bisa menggunakan sound ya, mungkin segala pertanyaan bisa disampaikan via menu QA ya, yang ada di bawah menu QA, silakan diklik kemudian silakan diketik di situ. Oke. Screen-nya sudah muncul, Pak Nidia? Belum ya? Nah. Oke. Berikut sekilas CV, kurikulum vitae untuk pemateri kita di hari ini. Beliau adalah Bapak Rizadi Sasmita Darwis, sehari-hari sebagai tenaga pengajar di D3 Teknik Telekomunikasi PCR, juga di D4 Program Studi Teknik Elektronika Telekomunikasi. Sebagaimana di screen bisa dilihat untuk kontak beliau ya, bisa di simplelink.com Rizadi ya, atau nanti kalau ada yang perlu kontak beliau juga bisa melewati panitia. Nah, latar belakang pendidikan pernah di D3 Teknik Telekomunikasi PCR, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana di Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November, kemudian sampai ke jenjang magister di Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November. Sebagai referensi pengalaman beliau kita di hari ini, beliau adalah pemateri IoT untuk beberapa SMK, SMA di Riau, ya. Kemudian beliau juga terlibat sebagai tim penyusun modul pengembangan keprofesian berkelanjutan berbasis kompetensi LP3TK Kabupaten Goa, Sulawesi, ya, tahun 2018. Dan juga pernah sebagai tim penyusun MUK, materi uji kompetensi SKKNI level 4, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2019. Jadi kami kira sangat relevan dengan latar belakang beliau terhadap materi yang akan beliau sampaikan di hari ini. Baik, baik, dengan tidak memperpanjang waktu, kepada pemateri Bapak Rizadi Sasmita Darwis, kami persilahkan.
terima kasih kepada Pak Noktin atas waktunya. Perkenalkan, saya Rizal Disa Smita Darwis, dosen D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik ATS Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan coba men-sharing ilmu yang saya miliki mengenai IoT. Ya. Jadi hari ini sebenarnya ada dua sesi, ada tiga sesi sebenarnya. Yang pertama adalah pengenalan dari IoT itu sendiri, yang kedua instalasi software yang kita gunakan untuk workshop dua hari ke depan. Ya, jadi ada software Arduino IDE, kemudian ada software Blink, kemudian selanjutnya ada software non-MCU ya. Nah, sesi ketiga itu nanti adalah penugasan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, di penugasan ini sebenarnya apa yang tidak tercapai dari sesi kedua itu bisa Bapak Ibu kerjakan di sesi penugasan, sehingga Bapak Ibu sudah mempersiapkan tools-tools software yang digunakan untuk proses dua hari ke depan. Ya. Oke, saya langsung share saja materinya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang Internet of Things. Ya. Ini kurikulum VT saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Noktin. Kemudian ini outline-nya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada pengenalan IoT, kemudian instalasi aplikasi, kemudian ada penugasan ya. Nah, untuk sesi pertama, itu kita akan coba sharing tentang pengenalan dari IoT itu sendiri. Nah, Internet of Things atau disingkat dengan IoT, mengacu pada kemampuan untuk menghubungkan hal sehari-hari ya ke cloud. Artinya apa saja bisa kita hubungkan ke cloud ya, yang mengarah pada banyak kemungkinan untuk mengumpulkan mengumpulkan satu data dari sensor, kemudian kita bagikan, kemudian data-data tersebut bisa kita tafsirkan dan kita bisa kontrol perangkat melalui jarak jauh. Ya, istilah Internet of Things itu pertama kali digunakan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Konsep Internet of Things dahulu menjadi populer melalui pusat IoT otomatis dan publikasi terkait analisis pasar. Itu mengenai Internet of Things. Kemudian definisi dari Internet of Things itu ada dua standar yang bisa kita gunakan. Yang pertama berdasarkan standar ETC ya, European Telecommunication Standard Institute. Di situ mendefinisikan IoT sebagai device yang saling berkomunikasi, yang dapat memiliki kemampuan komputasi ya, tanpa atau dengan minimum intervensi dari manusia. Yang kedua, menurut ITUT Y.2060, IoT merupakan sebuah infrastruktur global ya untuk informasi sosial ya, di mana dia bisa meng-enable service dengan interconnecting maupun secara fisik atau virtual berbasis pada benda-benda yang ada, baik benda yang sudah ada maupun involving interoperable information and communication technologies. Itu berdasarkan definisi. Nah, ini mungkin kita bisa simak sedikit video apa itu IoT. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh,
hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk IoT itu ada elemen dari IoT itu sendiri ya. IoT elemen terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah IoT devices ya. IoT devices ini fungsinya bisa sebagai sensing, di mana dia mampu mengukur dunia gitu. Artinya apapun yang ada di bumi ini dia bisa ukur dengan menggunakan sensor-sensor tentunya. Ya, seperti temperatur ya, kemudian humidity, water level dan lain-lain itu bisa kita ukur. Nah, kemudian sifatnya juga IoT device itu dia aktif ya. Dia mampu to take local action ya. Contohnya misalkan dia bisa turning off a light, jadi dia bisa mematikan lampu atau menghidupkan sebuah lampu. Kemudian dia bisa membuka valve dan menutup valve. Artinya di sini dia fungsinya bisa sebagai kontrol ya. Jadi di IoT device ini. Kemudian dia connected, dia mampu untuk meng-share data dengan sistem lain yang ada di dalam sebuah cloud. Kemudian dia sifatnya adalah smart, di mana dia mampu untuk melakukan processing ya. Kemudian dia juga mampu untuk take action based on remote instruction from the cloud. Kemudian itu tentang IoT device-nya. Yang kedua adalah tentang elemen cloud ya. Di mana cloud ini dia mampu mengolek data dari IoT devices tadi. Ya, kemudian dia juga mampu mengcombine data dari IoT devices. Artinya dia bisa, cloud ini bisa mengcollect dan mengcombine data dari berbagai IoT devices. Kemudian dia bisa dilakukan untuk analisis data ya. Itu cloud ya. Nah, yang ketiga elemen dari IoT itu sendiri adalah client applications, di mana client application itu mampu jadi user itu mampu mengakses dan melihat data, kemudian issue comments to the remote IoT device. Ya, itu elemen dari IoT. Jadi ada 3, ada IoT devices, dia bisa gunanya untuk sensing, kemudian bisa untuk kontrol, bisa connect dengan sistem cloud, dan dia smart ya, artinya dia bisa melakukan processing sendiri. Kemudian yang kedua adalah cloud, dan ketiga adalah client application. Jadi 3 elemen ini digunakan dalam IoT. Kemudian infrastruktur dari IoT, di sini ada 6 yang saya sebutkan. Yang pertama adalah IoT devices. Nah, ini terdiri dari software dan hardware yang berkaitan langsung dengan dunia dan mengukur data. Artinya dia bisa fungsinya sebagai sensor ya. Kemudian dia bisa mengambil data dari apapun itu. Ya, tentunya pakai sensor. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia bisa misalkan mengukur suhu ya. Kemudian infrastruktur yang kedua adalah a network connection. Jadi dia
koneksi dari jaringannya. Dia bisa menggunakan kabel dan bisa menggunakan wireless, artinya tanpa kabel. Nah, infrastruktur ketiga adalah sebuah gateway IoT, di mana dia berfungsi sebagai perantara antara jaringan lokal, perangkat IoT dan cloud, ya. Dan keempat adalah the edge, ya. Jadi edge dari IoT-nya itu sendiri. Di sini edge itu berupa router yang menyediakan akses ke operator internet. Nah, yang kelima adalah global network yang menyediakan koneksi jarak jauh ke cloud, artinya dia adalah provider internetnya. Dan yang keenam adalah cloud service. Jadi cloud service ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari perangkat dan menggabungkannya dengan data dari perangkat lain dan sumber data, dan menganalisis set data yang dihasilkan. Jadi itu fungsi dari cloud service. Nah, ini infrastrukturnya. Yang tadi adalah IoT devices. Nah, ini posisinya ada di bawah, ya, yang di bawah ini. Jadi ada sensor dan controller. Di sini bisa apa saja sensornya, ya. Kemudian kontrolnya bisa menggunakan apa saja jenis controllernya. Salah satunya mungkin Arduino R3, ya, Arduino Uno R3. Kemudian nanti ada ESP8266, ya, banyak lainnya. Kemudian ada yang kedua adalah network connection, ya. Jadi kabel-kabel ini, ya, adalah penghubung antara komponen-komponen yang ada di dalam IoT itu, bisa menggunakan wire, bisa menggunakan wireless tadi. Ya, kemudian di sini ada edge, ya. Edge itu ada artinya router yang bisa menghubungkan ke cloud-nya tadi, ya. Kemudian di atas sendiri itu adalah cloud-nya. Jadi cloud ini merupakan big data processing, ya. Kemudian data dia fungsi sebagai data warehousing. Jadi di sini bisa datanya dimanipulasi sedemikian rupa, bisa difilter, bisa diapa-apakan sehingga datanya nanti bisa dilihat oleh klien seperti apa. Oke, ini adalah contoh dari device IoT, ya. Jadi apa saja yang ada di dunia saat ini bisa menjadi device dari IoT itu sendiri. Contohnya misalkan adalah kamera, ya, kamera. Kemudian laptop itu sendiri juga bisa menjadi device dari IoT. Kemudian jam tangan. Nah, jam tangan ini juga sudah bisa menjadi device dari IoT. Artinya apa? Jam tangan ini dia bisa dibekali sensor, ya. Misalkan sensor detak jantung. Nah, pada saat terjadi kecelakaan, misalkan seorang pengendara mobil menggunakan jam tangan yang berbasis IoT, terjadi kecelakaan dan jam tangan itu terhubung ke cloud, ya, dan ke suatu aplikasi, maka jam tangan tadi bisa menginformasikan kondisi pengendara pada saat terjadinya kecelakaan, apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak, dalam keadaan tidak sadar gitu. Nah, dengan menggunakan sensor-sensor yang ada di jam tangan tadi. Nah, kemudian lampu itu juga bisa menjadi salah satu dari contoh dari IoT devices, ya. Kenapa? Karena lampu ini bisa kita kontrol dari jarak jauh dan kita bisa buat scheduling untuk menghidupkan dan mematikan lampunya. Ya, kalau kita bisa mengontrol dia dari jarak jauh, misalkan pada saat kita keluar rumah gitu, kita lupa mematikan lampu, dengan menggunakan aplikasi IoT kita bisa mengontrol dia dari manapun, ya, dari belahan dunia manapun kita bisa mengontrol dia. Kemudian kompor juga bisa, apapun itu bisa. Pada saat misalkan kita keluar rumah, kita lupa mematikan kompor, kita bisa matikan itu. Karena IoT devices memiliki sifat aktif tadi, artinya dia bisa mengontrol sesuatu, ya. Nah, itu dari contoh dari IoT devices, ada banyak, ya. Kemudian ini adalah IoT board. Nah, IoT board ini adalah controller yang digunakan untuk mengambil data dari sensor dan mengontrol suatu device, ya, dari IoT devices itu sendiri. Yang kita gunakan biasanya adalah Arduino Uno R3. Ya, kalau Arduino Uno R3 ini, kalau kita mau terhubung ke internet menggunakan wireless, maka kita butuh modul tambahan, itu modul wireless. Nah, untuk terhubung tadi sebenarnya bisa wire dan wireless tadi. Kalau wireless kita menambahkan misalkan
apa tadi ESP8266 shield ya. Kalau mau terhubung ke kabel, kita bisa menambahkan Ethernet shield, jadi bisa terhubung ke internet nantinya. Yang kedua adalah IoT boardnya adalah ESP8266 evaluation board. Nah, ESP8266 evaluation board ini, di dalam board ini sudah terdapat microcontroller dan sudah terdapat wireless, jadi sudah ada Wi-Fi-nya. Jadi modul ini bisa terhubung langsung dengan Wi-Fi, ya. Jadi dia bisa langsung terhubung dengan internet, nah, dengan menggunakan controller yang ada di dalam modul ini. Nah, yang ketiga adalah partikel boron. Nah, partikel boron ini adalah modul microcontroller yang sudah bundling dengan jaringan internet, ya, dengan menggunakan device 3G, ya. Jadi di dalamnya bisa kita tambahkan SIM card yang bisa terhubung ke internet dengan menggunakan 3G atau 4G, ya. Ini partikel boron. Nah, bedanya dengan ESP8266, kalau ESP8266 hanya terhubung ke internet menggunakan Wi-Fi, ya. Sedangkan partikel boron dia bisa menggunakan SIM card atau paket data yang kita miliki, ya. Kemudian yang keempat adalah Odroid board. Nah, Odroid board ini basisnya sudah mini PC, artinya di dalam ini sudah dibekali prosesor, kemudian VGA, ya, kemudian ya, peripheral input output, ya, seperti komputer, mirip seperti komputer. Ya, dia bisa terhubung secara wire maupun wireless. Jadi di dalam board Odroid ini ada Wi-Fi-nya dan dia bisa terhubung dengan menggunakan Ethernet juga tanpa menggunakan Ethernet shield lagi, ada tambahan perangkat lainnya. Kemudian yang keenam adalah yang kelima adalah IoT board. Jadi dia menggunakan Raspberry Pi 4. Nah, sama dengan Odroid, ya. Raspberry Pi 4 ini juga sama. Jadi dia sudah prinsipnya sama seperti mini PC. Jadi sudah terdapat prosesor, ada RAM, kemudian ada penyimpanan, ya. Kemudian dia punya HDMI, kemudian dia punya Ethernet dan punya wireless dan Bluetooth. Nah, itulah yang board-board yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah jaringan, sebuah perangkat IoT, ya. Nah, selain perangkat-perangkat kontrol yang kita gunakan untuk terkoneksi dengan internet tadi, ya, artinya IoT devices tadi, kita juga membutuhkan IoT cloud platform, ya. Jadi ada banyak sebenarnya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, dari yang ada di sini seperti Amazon, kemudian IBM Watson, kemudian Oracle Cloud, Azure, ya, Windows Azure, kemudian Salesforce dan Google Cloud, itu sifatnya berbayar. Nah, kecuali yang Blink, ya. Blink ini juga merupakan IoT cloud platform. Nah, ini sifatnya gratis. Walaupun dia ada juga yang berbayarnya. Jadi ini kita bisa gunakan nanti pada saat perancangan, ya, IoT, sistem IoT yang akan kita rancang nanti di dalam workshop ini, kita akan menggunakan Blink, ya, yang sifatnya gratis. Jadi nanti kita bisa mengontrol lampu, kemudian kita bisa mengontrol mengetahui suhu, ya, mengontrol kipas angin dengan menggunakan perangkat handphone yang kita miliki, ya. Jadi handphone kita itu terhubung dengan IoT cloud platformnya. Kemudian IoT cloud platform tadi terhubung dengan IoT devices-nya tadi. Nah, contohnya controller yang kita miliki, yang ada sensor di situ, kemudian ada juga aktuator di dalamnya yang bisa mengontrol beberapa benda, ya, di dalam apapun yang bisa kita kontrol di dunia ini. Nah, kemudian ini yang free IoT cloud platform-nya kita gunakan nanti adalah Blink, ya. Nah, ini akhir dari sesi 1. Nah, untuk ini kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa raise hand, ya. Atau melalui chat juga bisa.
Nah, pada sesi satu tadi sedikit introduction saja ya mengenai IoT. Nah, untuk sesi kedua kita akan coba melakukan tahap instalasi aplikasi yang kita gunakan di dalam IoT itu sendiri. Ya, yang pertama nanti kita akan coba menginstalasi Arduino IDE. Nah, file-filenya nanti akan saya share ya setelah sesinya berakhir. Nanti akan saya share akan di email ya ke email Bapak Ibu masing-masing. Nanti kalau Bapak Ibu tidak bisa langsung berbarengan dengan saya pada saat melakukan instalasi, nah kemungkinan nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan di tugas ya, di tugas mandiri yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di dalam tugas mandiri nanti target yang harus diselesaikan adalah Bapak Ibu bisa menginstal software-software yang dibutuhkan ya. Oke, silakan Pak Julius. Baik, selamat pagi. Saya ingin bertanya. Tadi Bapak menjelaskan tentang bagian Arduino. Itu Arduino itu maksudnya apa, Pak? Bisa diulangi, Pak? Kurang jelas, Pak. Suaranya kami terima di sini. Jadi Bapak menjelaskan bagian tentang Internet of Things. Iya. Saya tangkap perkataan Bapak itu tentang pengenalan Arduino. Iya. Arduino itu maksudnya apa, Pak? Apakah perangkat atau gimana ya proses bekerjanya IoT tersebut? Oke, saya bisa menjelaskan. Nah, Arduino itu sebenarnya adalah software yang nanti kita gunakan untuk memprogram microcontroller yang digunakan sebagai IoT devices-nya, Pak. Jadi nanti pada 2 hari ke depan ya akan ada workshop bagaimana kita mendesain sebuah IoT devices ya. Nah, untuk memprogram itu IoT devices tadi kan butuh microcontroller ya. Di IoT devices itu ada sensor. Nah, bagaimana memprogramnya? Kita programnya menggunakan Arduino. Nah, Arduino itu kalau software yang digunakan untuk programannya namanya Arduino IDE, tapi dia juga memiliki ada hardware-nya namanya Arduino Uno. Jadi hardware itu fungsinya sebagai microcontroller. Begitu, okay, Bapak. Oke, jadi kata Bapak tadi itu bagian hardware-nya. Iya. Jadi apakah kami harus memiliki hardware tersebut? Oh, tidak, Bapak. Nah, jadi untuk workshop ini tidak perlu memiliki hardware-nya. Jadi nanti kami akan mendemokan secara langsung ya dengan menggunakan software yang berbasis simulasi gitu, Bapak. Jadi nanti kita simulasikan ada software-nya. Jadi cukup simulasi saja nanti kita bisa menggunakan software Arduino IDE-nya dengan simulasi saja. Nah, untuk yang berkaitan dengan hardware itu akan ada dilaksanakan di hari ketiga. Itu nanti kita langsung hands on ke alatnya. Jadi kita cobakan, kita praktekkan. Jadi prakteknya ya dengan menggunakan workshop, maksudnya kami langsung yang mempraktekannya ke Bapak Ibu. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu berminat dengan alat yang misalkan dengan alat workshop yang kita miliki gitu, nanti akan kita kasih link-nya di akhir kegiatan ini. Barangkali Bapak Ibu pengen mencoba-nyoba juga di rumah atau di sekolahnya masing-masing, nanti akan kami kasih link-nya. Nah, jadi di mana untuk mendapatkannya gitu. Nanti akan kami bantu Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rizky Sari Anggraini. Assalamualaikum, contoh aplikasi IoT di pertanian apa ya, Pak Narasumber? Jadi banyak sebenarnya. Ya, contohnya untuk pengairan dari tanaman pertanian itu sendiri bisa. Kemudian
untuk pemupukan dari tanaman ini juga bisa. Jadi artinya apa? Misalkan gini, kita tanam sensor di suatu tumbuhan gitu ya, tumbuhan pertanian misalkan, di tumbuhan pertanian. Nah, sensornya itu misalkan sensor kelembapan tanah. Nah, dengan sensor tadi, ya kan kita tahu kondisi kelembapan tanah, tanah ini lembab atau kering gitu. Nah, pada saat tanah itu lembab, nah, kita berapa kadar kelembapannya, misalkan berapa persen, itu bisa kita ketahui dari aplikasi handphone yang kita miliki. Bisa kita monitor secara langsung. Nah, ketika misalkan kondisi tanahnya kering, nah sistem ini dia bisa kita generate sendiri untuk melakukan notifikasi ke aplikasi yang kita miliki. Artinya, kalau kering kondisinya, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi, oh kondisi tanahnya kering, otomatis kita bisa nambahkan controller, misalkan memberikan controller, misalkan pompa air ya, kita hidupkan pompa air secara manual dari sistemnya maupun secara otomatis dari sistem aplikasi yang ada di Android-nya. Artinya apa? Jadi tanah dari tumbuhan pertanian tadi kondisi kelembapannya terjaga gitu. Contoh, salah satu contoh dari implementasi di dunia pertanian ya. Kemudian pemupukan juga seperti itu. Jadi dia bisa tahu kondisi kadar pupuk yang ada di tanah tadi seperti apa. Nah, sama juga jika kadarnya kurang, maka dia akan memberi notif. Nah, mungkin bisa sebagai notifikasi ke petani bahwasanya nih waktunya sudah tanamannya harus dipupuk gitu ya. Dan banyak lainnya untuk implementasi dari pertanian. Oke, itu dari Ibu apa tadi? Bu Rizky ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand ya. Jadi kalau raise hand nanti Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk berbicara langsung ya di workshop dengan menggunakan webinar Zoom ini. Ya. Nanti sebagai informasi juga pada hari ketiga Bapak Ibu nanti akan diajarkan bagaimana membuat aplikasi software ya yang bisa dikendalikan yang bisa mengendalikan hardware ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya nanti kita siapkan hardware-nya di sini ya. Nanti Bapak Ibu buat aplikasinya sendiri di rumah dan Bapak Ibu bisa kontrol hardware yang kami letak di sini gitu. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan seperti itu di hari ketiga ya. Sebagai informasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya materinya untuk sesi kedua. Sebenarnya sesi kedua ini saya bagi banyak sesi jadinya. Jadi per part ya, ada part-partnya, ada sesi-sesi lainnya ya. Oke. Ya, sesi kedua. Jadi kita menginstal Arduino IDE ya. Jadi Arduino IDE ini merupakan software, jadi open source, ya yang bisa. Oke, ada yang raise hand. Jadi kalau yang apa, yang ikut yang di MGM apa tu, MGM tu yang bagus no, mengajar guru multiplier. Ya, Bu. Silakan Bu Mardiana. Bapak Bu Mardiana yang ingin bertanya? Ayo dia. Oke, saya lanjutkan ya. Oke,
Oke, sesi kedua. Kita yang pertama, ini sebenarnya Bapak Ibu yang sudah ready dengan laptopnya, mungkin bisa langsung hands on ya, artinya bisa langsung dicoba ya. Jadi ini saya kondisinya sekarang saya sedang pegang laptop ya. Saya langsung demokan saja ya. Jadi di sini saya bisa langsung demokan. Bentar. Oke, saya coba share screen. Oke, jadi sekarang kita coba instalasi Arduino IDE. Jadi Bapak Ibu yang sudah ready dengan laptopnya, sudah memiliki laptop dan terhubung ke internet laptopnya ya. Kenapa? Karena kita akan coba download softwarenya dulu, ya. Nah, yang pertama untuk instalasi Arduino IDE pada PC. Ada tiga langkah yang kita lakukan. Yang pertama kita mendownload instalasi Arduino IDE-nya di alamat ini ya. Nanti di akhir sesi akan saya kasih link-nya ya. Atau boleh nih saya kopikan link-nya. Oke. Jadi ini ya. Saya kok nggak bisa share ini Pak, chat. Oh bisa. Ini link ya, ini saya coba link download dari Arduino IDE ya. Jadi itu linknya. Oke. Jadi ini saya download dulu. Jadi ketika muncul halaman ini ya, jadi kita langsung just download saja. Sebenarnya kalau kita mau kontribusi juga bisa. Ini saya download. Jadi ini saya download ya. Jadi file yang sudah saya download, misalkan saya sudah selesai downloadnya, ya. Jadi ini ada softwarenya, ya. Jadi ada Arduino 1.8, 1.13 ya, Windows. Jadi ini aplikasi untuk instalasi Windows. Jadi saya double klik ya. Jadi saya double klik. Jadi kita setelah file selesai di download, maka kita instalasi file Arduino strip 1.8.13/windows.exe ya, tersimpan di folder download pada Windows Explorer kalau kita download tadi di browser. Kemudian kita double klik file instalasi Arduino 1.8.13/windows.exe, maka akan muncul jendela seperti berikut. Jadi ini muncul kalau tadi di awal ya, maka akan muncul jendela seperti ini. Dia minta notifikasi apakah kita boleh untuk instalasi atau tidak gitu, memperbolehkan kita instalasi atau tidak. Nah ini dia, jadi muncul seperti ini ya.
Jadi, do you want to allow these apps to make change to your device? Yes. Nah, maka nanti akan muncul Windows seperti ini. Jadi ini adalah Arduino setups ya, license agreement-nya. Jadi ini sebenarnya ini yang free ya, yang free-nya. Jadi kalau sudah muncul Windows seperti ini, ya nanti kita bisa tekan agree ya, I agree. Nah, ketika kita tekan I agree, maka nanti akan muncul window berikutnya. Ya. Jadi ini dia I agree, maka akan muncul window berikutnya. Nah, di window ini adalah installation option. Jadi ini bisa kita centang semuanya. Yang pertama, install Arduino software-nya, kemudian install USB driver-nya. Nanti ini kalau kita menghubungkan dengan hardware, ya microcontroller-nya, maka wajib diinstal USB driver-nya. Kemudian kita create start menu shortcut. Jadi jalan pintas di start menu. Kemudian kita create di shortcut desktop-nya. Jadi aplikasi ini nanti akan tampil di desktop. Kemudian associate ino file. Jadi dia bisa membaca file yang .ino ya. Jadi .ino ini file yang di-generate dari Arduino Uno-nya. Arduino apa IDE-nya. Lanjut. Ini kita pemilihan installation folder. Jadi destinasi folder instalasinya di mana? Biarkan default saja. Kemudian kita klik install ya. Nah, ini akan ada proses instalasi ya. Instalasi dari Arduino-nya. Ini sebenarnya instalasinya ini tidak terlalu lama sebenarnya. Karena file yang dibutuhkan hanya untuk instalasi ini 100-an mega ya. Jadi tidak terlalu lama. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Julius ya. Jadi akan saya coba pelan-pelan ya. Oke. Nanti di slide yang saya kasih, langkah-langkahnya sudah detail semuanya. Sudah ada langkah-langkahnya juga. Ya, slide yang akan saya kasih sudah ada langkah-langkahnya. Jadi ini coba kita inikan dulu, kita install dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai download, mungkin bisa dibuka aplikasi file instalasinya, Arduino IDE-nya, .exe ya, dibuka, dijalankan seperti yang saya sudah demokan tadi. Ini proses instalasi sedang berjalan. Nah, ini sudah statusnya sudah komplit, artinya proses instalasi Arduino IDE-nya sudah selesai. Ya. Jadi nanti kalau sudah komplit Bapak Ibu bisa diklik close ya, klik close. Ini saya sementara menunggu Bapak Ibu, jadi saya biarkan saja dulu. Ada pertanyaan mungkin ini apa ya? Lebih interaktif boleh sih ada pertanyaan, dipersilakan juga mungkin. Thank you.
Oke, mungkin Bapak Ibu yang belum download nggak masalah ya, nanti bisa downloadnya di sesi penugasan boleh. Ya. Oke, saya coba lanjut ya. Oh, sorry. Nah, jadi ini udah selesai ya. Jadi instalasinya sudah selesai. Maka saya klik close ya. Nah, jadi ini tahapan pertama tadi, setelah kita download Arduino IDE-nya, ya maka filenya tersimpan di file folder download. Nah, kemudian kita double klik filenya untuk melakukan proses instalasi. Maka akan muncul jendela seperti ini ya. Kita run atau yes gitu. Nah, ini ketika kita yes, maka akan muncul license agreement-nya. Jadi ini lisensinya bersifat open source ya. Jadi kita klik I agree ya, jadi muncul jendela Arduino Setup License Agreement. Kemudian kita klik I agree. Nah, setelah kita klik I agree, ya maka pada jendela instalasi akan muncul installation option ya, seperti ini. Jadi bisa kita centang semuanya komponen yang akan kita install apa saja. Ya. Nah, setelah kita centang semua komponen yang akan kita install ya. Ini tadi saya jelaskan instalasi dari yang Arduino IDE ini enggak bisa diancentang ya, karena ini yang akan kita install. Ya, kemudian kita bisa install USB driver. Nah, kalau kita mau menghubungkan dengan hardware nanti, hardware microcontrollernya, maka kita bisa centang dia. Maka nanti akan ada driver untuk hardware-nya sudah terinstall. Kemudian kita bisa create dia aplikasi ini di start menu ya sebagai shortcut. Kemudian kita bisa create desktop shortcut-nya. Jadi jalan pintas di desktop ada dia. Jadi akan muncul logo Arduino-nya. Kemudian kita checklist associate.ino files ya. Artinya apa? Jadi semua file.ino nanti dibuka dengan menggunakan Arduino IDE ini ya, yang semua file yang extensionnya .ino bisa kita buka di sini di Arduino IDE. Nah, kemudian kita klik next ya. Setelah kita klik next, maka akan muncul installation folder, di mana destinasi folder software ini di mana akan kita install gitu. Ini biasanya defaultnya ada di program files ya, x86. Oke, ada pertanyaan dari M. Suhairi, apakah versi online dengan versi desktop dari Arduino itu sama-sama? Sama ya, karena kalau kita download yang terbaru itu akan sama dengan versi online-nya. Ya, lanjut. Jadi ini window dari installation folder. Jadi ini biarkan dia defaultnya di program files ya, karena setiap aplikasi yang kita install di Windows dia akan diinstal di program files ya. Nah, foldernya folder Arduino. Nah, kemudian kita klik install. Nah, ketika kita klik install, maka yang terjadi adalah proses instalasi sedang berlanjut ya. Nah, hingga nanti di atas sini akan muncul complete ya, tanda complete. Nah, setelah tanda complete mungkin kita bisa klik close. Nah, ini complete. Nah, setelah complete proses instalasinya, maka nanti bisa kita klik close. Nah, itu untuk proses instalasi dari Arduino IDE-nya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, jadi Arduino IDE ini merupakan software yang digunakan untuk memprogram hardware microcontroller yang kita gunakan sebagai IoT devices-nya nanti, ya. Jadi IoT devices ini fungsinya sebenarnya dia bisa untuk sebagai sensor ya, bisa dihubungkan dengan sensor, maksudnya bisa fungsi sebagai sensing, berarti dia memiliki sensor. Dan dia bisa sebagai controller. Ya, jadi kita bisa mengontrol dan menyensing apa yang ada di dunia ini sebenarnya.
mau itu suhu, mau itu kelembapan, apapun, ketinggian air, gambar, ya, bisa barcode. Misalkan token listrik itu juga bisa. Jadi dengan menggunakan token listrik sekarang ini kan orang pakainya apa ya, listrik prabayar ya, artinya pakai token ya. Ketika listriknya sudah mau habis, token stromnya mau habis, otomatis ada notifikasi buzzer yang akan bunyi di ininya, di apa namanya, di meteran prabayarnya. Artinya apa? Dengan kondisi itu kita bisa menambahkan sensor suara pakai transducer apa ya? Pakai mic ya, mic transducer. Jadi dengan mengetahui kondisi suara yang tadi, kita bisa ketahui ternyata nih stromnya habis, otomatis kita bisa menambahkan controller di listriknya tanpa mengganggu meteran listriknya. Artinya dia punya suplai tegangan sendiri, punya sensor, punya controller, dan dia bisa terhubung ke internet. Nah, dengan dia bisa terhubung ke internet, otomatis kita bisa mengetahui notif yang ada di meteran kita. Nah, jika kita tambahkan kamera di meteran listrik tadi, kita bisa mengetahui berapa sih jumlah strom yang tersisa. Nah, itu juga bisa kita ketahui dengan menggunakan teknologi IoT. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengontrol dari jauh, dari mana saja di belahan bumi ini. Oke. Sebenarnya RAM yang bisa dia gunakan 512 mega bisa untuk ini, 1 giga lah, 1 giga bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasinya nggak berat sebenarnya, jadi aplikasinya itu ringan. Karena file instalasinya cuma 100-an mega, 130-an mega. Nah, setelah kita install, jadi file installer ini itu yang tersimpan di PC itu sebesar 500 mega, jadi sangat kecil. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi kedua untuk instalasi Arduino IDE, apakah ada pertanyaan? Ya, di slide nanti akan saya share langkah-langkahnya, cukup detail ya. Oke. Langkah berikutnya itu adalah menginstal library dari ESP8266 di Arduino IDE ya, pada Arduino IDE. Nah, apa gunanya ESP8266? ESP8266 ini adalah fungsinya sebagai microcontroller yang akan kita gunakan sebagai IoT devices ya. Jadi ESP8266 ini memiliki fitur sudah memiliki koneksi atau konektivitas dengan Wi-Fi. Artinya, ketika kita memiliki jaringan Wi-Fi, modul ini bisa terkonek langsung dengan internet. Nah, itu kelebihan dari
ESP8266 yang modul ini. Nah, modul ini harganya sangat murah. Harganya mungkin berkisar di antara di harga 50 ribuan ya, jadi nggak terlalu mahal juga. Dan ukurannya sangat kecil. Nah, dengan benda yang sangat kecil ini kita bisa terhubung ke internet dan dia sudah memiliki microcontroller. Artinya apa? Jika microcontroller ini kita hubungkan dengan sensor, maka kita bisa mengetahui besaran fisis yang ada di dunia, ya, di bumi ini kita bisa tahu besaran fisisnya. Nah, dengan mengetahui besaran fisis tadi, maka kita bisa melakukan pengontrolan apapun yang ada di dunia ini, misalkan suhu, ya. Ketika kita meletakkan suhu, sensor suhu di dalam satu ruangan, dan di dalam ruangan itu terdapat AC, air conditioner, pada saat suhu ruangan itu lebih dari, misalkan kita set di atas 27 derajat Celcius, nah, dengan menggunakan sensor suhu yang terhubung ke microcontroller ini, maka dia bisa mengontrol AC ya, dengan menggunakan perangkat atau menggunakan Internet of Things. Artinya apa? AC tadi bisa hidup otomatis tanpa adanya sentuhan manusia sama sekali. Ya, dengan ada sensor, ada microcontroller, dan adanya perangkat yang ingin dikontrol, maka dia bisa menghidupkan AC ya, dengan suhu yang sudah kita set. Ya, pasti dia terhubung ke internet ya, dan kita sebagai user bisa mengetahui kondisi AC kita hidup atau mati dengan perangkat Internet of Things tadi. Nah, untuk menginstal library ESP8266 pada Arduino IDE ya, ada langkah-langkahnya ya. Nah, langkah yang pertama adalah pasti kita ini ya. Kita buka aplikasi Arduino IDE dulu. Ya. Ketika kita buka aplikasi Arduino IDE, maka akan muncul window seperti berikut yang ada pada slide. Ya. Nah, setelah muncul window Arduino IDE-nya, maka kita bisa klik, nanti langkah kedua adalah klik menu file. Ya. Kemudian kita klik menu file, kemudian kita klik preferences. Maka akan muncul jendela seperti berikut. Ya. Jadi ini adalah jendela preferences. Nah, pada jendela preferences ini kita bisa menambahkan additional board manager ULRs. Ini berarti link dari board yang ingin kita tambahkan ke dalam Arduino IDE tadi. Karena kita menggunakan ESP8266, nah, dia belum terinstal di dalam Arduino IDE, maka kita tambahkan dulu di bagian yang bawah ini, bagian yang biru ini. Ini adalah additional board manager ULRs. Jadi bisa kita tambahkan di sini adalah kita isi dengan https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266.com_index.json ya. Ini bisa di copy ya. Ini saya copy dulu. Ini dia. Nah, setelah kita isikan di additional board manager, maka kita klik OK ya. Kita klik OK. Maka window preferences-nya akan hilang, maka akan kembali ke sini ya, akan kembali ke window Arduino IDE-nya. Maka akan kembali ke sini dia. Ya. Oke. Nah, setelah kita klik OK, maka kita klik dari menu tools ya. Kita bisa klik menu tools, kemudian kita ambil board. Ya, kemudian kita klik board manager. Maka ketika kita mengklik board manager akan muncul window seperti berikut. Ini adalah window dari board manajernya. Nah, pada jendela board manager ini kita bisa klik ya, kita bisa ketik ESP8266. Artinya syaratnya PC atau laptop kita harus terkoneksi dulu dengan internet. Kita baru bisa mendownload
board ESP8266 ke dalam Arduino IDE. Nah, setelah muncul di sini ada ESP8266, maka kita klik install, ya. Nah, setelah kita klik install, maka dia akan melakukan proses instalasi secara otomatis hingga proses instalasinya selesai. Nah, ketika selesai, maka library dari ESP8266 ini sudah terinstal di dalam Arduino IDE-nya. Ya, tadi syaratnya adalah laptop atau PC kita harus terhubung ke internet. Oke, ini langkah-langkahnya. Mungkin bisa langsung kita hands-on di aplikasinya, ya. Jadi ini saya buka aplikasi Arduino IDE-nya dulu. Ya, Arduino. Nah, saya buka dulu aplikasinya. Ini loading, ya. Jadi kalau kita buka aplikasi itu memang ada loadingnya. Nah, ini dia adalah jendela dari Arduino IDE-nya. Ya, sebentar ya, saya copykan. Ini link dari board manager-nya. Ya. Saya copykan. Saya send dulu ke jadi di Q&A atau ke ini aja ke chat, ya. Ini link dari ESP8266 board. Oke, itu linknya. Sudah saya kasih ke di chat, ya, di chat. Sudah saya share di chat. Oke, saya langsung ke aplikasinya. Jadi ini aplikasinya, ya. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Nah. Oke, ini dia. Jadi ini full screen dari aplikasinya, ya. Jadi yang pertama tadi kita klik menu file. Jadi ini menu file. Di sini ada 5 menu, menu file, menu edit, menu sketch, menu tool, dan menu helps, ya. Kita klik menu file, kemudian kita ambil, kita klik preferences, ya. Oke, ada yang bertanya, saya persilahkan. Bu Mezi, ya. Bapak Mezi, ya. Silakan. Silakan Pak Mizi, mikrofonnya diaktifkan, ya, di kiri bawah kalau dari aplikasinya di unmute. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan, ya. Jadi di aplikasi Arduino IDE-nya saya klik menu file, kemudian saya klik preferences, ya. Setelah saya klik preferences, maka akan muncul window preferences seperti ini. Nah, di dalam additional board manager-nya, misalkan awalnya nih masih kosong, ya. Ini karena sudah saya isikan. Jadi ini kosong misalkan. Nah, ini diisikan aja ini. Dipastikan link yang saya beri tadi di dalam chat, di dalam chat.
Oke, setelah diisikan additional board manager-nya dengan link https://arduino.esp8266.com/table/package_esp8266.com/index.json, maka kita bisa klik OK ya. Kita klik OK. Oke, saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK, maka window preferences-nya hilang. Maka langkah selanjutnya kita bisa klik menu tools. Ya, kemudian kita ambil board. Nah, ini board ini ada tulisannya Arduino Yun namanya. Tapi bukan itu target kita. Nah, target kita adalah menginstal dari board ESP8266 di ESP-nya, di Arduino IDE-nya. Ya, saya klik board manager ya. Board manager. Klik menu tools ya. Kemudian board, kemudian board manager. Saya klik. Nah, ini PC saya sudah terhubung ke internet ya. Jadi ini di sini bisa saya searching ESP. Nah, ini dia. ESP8266. Nah, saya statusnya sudah install ya. Ini saya coba remove dulu. Oke. Ini saya klik ESP8266. Kemudian saya install. Ini boardnya ya, ESP8266. Ini versinya, versi berapa? Versi yang terbaru adalah versi 2.7.2. Itu versi yang terbaru. Nah, semakin bagus versinya, terbaru versinya semakin update dia. Ya, library dari boardnya semakin update. Oke, ini saya klik install ya. Kalau sudah pilih versinya, maka saya bisa klik install. Nah, ini proses instalasinya otomatis, dia akan download dulu ke internet ya, ke servernya Arduino IDE tadi. Setelah selesai download, maka dia akan proses instalasi secara otomatis. Oke, boleh. Oke, ini saya remove lagi. Saya close ya. Jadi saya ambil tools, menu tools ya, untuk menginstal board dari ESP8266-nya di Arduino IDE-nya. Saya ambil board, kemudian saya klik board manager. Ya. Kita klik menu tools, board, kemudian board manager. Nah, kemudian kita klik, maka akan muncul window board manager ya. Nah, di sini saya ketik ESP8266. Nah, ini dia ESP8266 by ESP8266 community ya. Nah, sebenarnya ESP8266 ini adalah produk dari Espressif ya, espressif.com. Jadi ini sebenarnya made in China deh sebenarnya ini. Jadi produk China. Makanya harganya murah tadi saya bilang, dengan 50.000 saja kita bisa punya controller atau board dari IoT, IoT controllernya yang sudah bisa terhubung ke internet menggunakan Wi-Fi. Oke, kemudian setelah muncul di sini ESP8266, kalau di sini kosong nih, yang di menu searching-nya kosong, maka kita carinya satu-satu panjang. Ini panjang nih. Syaratnya apa tadi? Syaratnya harus terhubung ke internet dulu, laptop atau PC-nya ya. Jadi kita searching ESP8266. Nah, ini dia. Setelah muncul ESP8266, maka bisa kita klik install. Kita pilih versi yang terbaru, itu versi 2.7.2 ya. Kita klik install. Nah, ini kita, pada saat kita klik install, maka dia akan proses download dulu ke server Arduino IDE-nya ya, secara online. Setelah di-download, maka dia akan melakukan proses instalasi secara otomatis ya.
Oke, ketika proses instalasi selesai, maka di kanan atas ini ada notifikasi version 2.7.2 installed. Artinya sudah terinstall. Ya, sudah terinstall. Nah, kalau sudah kita klik close. Artinya apa nih? Sebenarnya board ESP8266 itu sudah terinstall di dalam Arduino IDE kita. Di mana buktinya? Kita klik menu tools, kemudian kita ambil board. Nah, di sini ada ESP8266 board 272. Nah, di sini ada banyak jenis boardnya. Ini apa namanya, pengembangnya siapa saja? Ya, ada non MCU ya, non MCU 1.0, ESP12E modul. Nah, ini modul yang akan kita gunakan nanti. Jenisnya non MCU 1.0 ya, ESP12E modul yang akan kita gunakan. Nah, sebelum ini terinstall, ini enggak ada nih yang ESP8266 board ini enggak ada di dalam board manager ini, enggak ada sama sekali. Setelah diinstall maka akan muncul boardnya, ada banyak, bisa kita pilih nanti. Nah, tergantung kebutuhannya. Nanti ini Pak Diono lah lagi nih yang akan menjelaskan mana yang akan digunakan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi dari Pak Rizadi ya untuk sesi pertama dan kedua. Biar tidak terlalu apa, terlalu kaku gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian sebelum kita ke materi yang berikutnya, instalasi Blink ya. Kita break dulu sejenak, sekitar 10 menit dari sekarang pukul 8, ya, pukul 9.47, mendekati 9.50 ini ya. Nah, mungkin nanti kita mulai sekitar pukul 10.00 ya, lebih kurang kita mulai pukul 10.00. Materi terakhir, kalau ada pertanyaan silakan mungkin sementara waktu dituliskan di kolom chat atau di kolom QA. Nanti pemateri akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan seandainya kalau apa ada usulan misalkan mohon dipelankan atau seperti apa, silakan, kita terbuka saja ya. Karena ini sifatnya workshop ya, dua arah tidak satu arah. Ya, silakan dituliskan ya. Atau nanti kalau mau berbicara langsung silakan menggunakan fitur raise hand. Nanti kita akan akomodir dan kita akan persilakan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Ya, sementara mungkin sambil istirahat silakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, atau kalau mau ada kegiatan lain silakan untuk 10 menit ke depan. Ya, saya tutup sementara ini dan nanti akan dilanjutkan pukul 10.00 untuk materi terakhir beserta penugasan dari Bapak Rizadi. Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian setelah break lebih kurang 10 menit. Kita lihat di sini sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari Pak Mezi Herdiansah. Silakan Pak Mezi. Ya, silakan. Aktifkan speakernya, mic-nya, Pak. Oke. Pak Mezi, silakan. Atau raise hand-nya di ini kan, di nonaktifkan sehingga kami tidak terinterrupt. Karena ini ya. Oke. Okay. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu instalasi Blink. Kemudian mungkin ada sedikit review dari Pak Rizadi tentang instalasi Arduino IDE yang sudah dilakukan sebelumnya. Silakan kepada Pak Rizadi. Okay.
Oke, terima kasih atas waktunya Pak Noptin. Saya lanjutkan. Nah, pada sesi berikutnya, sesi kedua ini, kita masih ada dua tahapan lagi yang harus kita lakukan untuk instalasi. Nah, ini instalasi yang dua tahapan ini adalah instalasi Blink ya. Blink ini harus kita instalasi di dua di dua tempat. Yang pertama, kita instalasi Blink ini di Arduino IDE-nya ya, sebagai library dari Arduino IDE-nya. Yang kedua, Blink ini juga kita instalasi di Android phone-nya atau di iOS bisa juga. Jadi kalau punya iPhone gitu atau punya Android bisa diinstal di situ. Nah, Blink itu fungsinya sebagai IoT cloud platform-nya. Jadi gunanya adalah platform yang bisa menghubungkan antara aplikasi di Android dan IoT devices-nya. Ya, jadi fungsinya sebagai platform antara cloud dengan device-nya ya. Jadi fungsinya dia adalah IoT cloud. Nah, IoT cloud itu adalah penghubung antara user dengan menggunakan handphone dengan IoT devices-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya coba screen share ya. Jadi ini sesi 4 saya buat, tapi sebenarnya masih sesi 2. Jadi install Blink pada library Arduino IDE-nya ya. Nah, langkahnya yang pertama adalah kita mendownload file library Blink ya. Jadi file library Blink itu bisa kita download di sini ya, saya copy dulu. Chat. Ini saya link download library Blink untuk Arduino IDE ya. Nah, ini dia. Ini sudah saya chat ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa download filenya dalam bentuk file .zip ya. Nah, setelah kita download filenya ya, maka kita bisa buka aplikasi Arduino IDE-nya. Nah, untuk mengetahui folder sketchbook folder ya dari Arduino IDE yang kita gunakan. Artinya apa? Sketchbook folder ini adalah folder yang berafiliasi dengan software Arduino IDE-nya. Nah, ketika kita pastekan file-file library yang ada di dalam file.zip ini ke dalam sketchbook location-nya, maka dia akan bisa dibaca secara langsung ya. Jadi bisa dibaca sebagai path dari file yang bisa dibaca di Arduino IDE-nya. Ya, kita buka aplikasi Arduino IDE, kemudian setelah di-download, kita buka aplikasi Arduino IDE, kemudian kita klik menu file, kemudian kita klik preferences ya, maka akan kita ketahui sketchbook location-nya di mana. Nah, setelah kita mengetahui sketchbook location-nya, maka kita pergi ke Windows Explorer, kita arahkan file hasil download tadi ke situ, maka kita ekstrak di sketchbook folder-nya. Nah, secara otomatis ketika kita ekstrak di situ, artinya kita sudah menambahkan library Blink pada Arduino IDE-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Jadi ini saya buka Arduino IDE-nya. Sorry, saya download dulu lah. Nih. Saya download dulu. Ya. Ini saya download. Ini sudah selesai download. Jadi ini bisa saya buka ya. Show in folder, maka akan terbuka Windows Explorer. Nah, ini filenya ya. Blink underscore release underscore versi 0.6.1.zip ya.
Yang ini saya copy. Saya klik kanan, saya copy. Kemudian saya pergi ke dokumen. Kemudian saya pergi ke folder Arduino. Ya. Nah, di sinilah posisi dari file dari Arduino library tadi yang untuk kita isikan. Ya, saya paste ya. Blink-blinknya. Kemudian saya ekstrak dia di sini. Ekstrak file. Saya klik OK, maka akan ada proses ekstraksi. Di dalam link release ini ada folder libraries dan tools ya. Nah, ini saya copy-kan atau saya cut ya, saya cut. Saya pergi ke dokumen, ke file awalnya tadi Arduino. Kemudian ini saya paste-kan. Paste. Tak kelihatan ya. Oh iya tadi sebentar. Tadi yang buka yang saya share itu bukan screen saya. Ini saya share. Ya saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Jadi ya saya ya, saya buka linknya ya. Jadi ini linknya, link dari download library blinknya. Ya, ini dia. Ini saya download. Ya. Nah setelah saya download, ini proses download sedang berlangsung ya. Jadi Bapak Ibu kalau langsung copy paste link yang saya berikan di chat tadi, Bapak Ibu langsung bisa download ya. Ini lagi download. Ada proses downloadnya. Kita tunggu sejenak. Oke, ini oke, downloadnya sebentar lagi selesai. Oke, ini downloadnya sudah selesai. Maka saya buka folder hasil downloadnya. Dia pergi ke Windows Explorer ya, di folder download. Nah, ini dia sudah banyak saya download. Ini saya copy. Ya, kemudian saya copy blink release versi 6.1.zip. Saya pergi ke My Document, ya dokumen ini sesuai dengan ini tadi ya, Arduino IDE-nya tadi ya. Arduino IDE-nya tadi posisi dari folder sketchbook-nya ada di dokumen Arduino ya. Nah, di sini dia, di menu File, kemudian Preferences, kita lihat sketchbook location-nya di mana? Di dalam dokumen, kemudian Arduino. Ya, kemudian kita klik OK, maka kita pergi ke folder sketchbook-nya. Ini ada folder dokumen. Kemudian di dokumen ini ada folder Arduino. Maka saya buka. Nah, ini saya pastikan ya, pastikan filenya di sini. Ya. Oke, setelah selesai saya ekstrak ya filenya di sini. Saya ekstrak file atau ekstrak here boleh juga. Kalau ekstrak here, oke saya yes to all karena saya tadi sudah pernah. Nah, maka dia sudah terkopi ke dalam folder Arduino ini. Berarti dia sudah dilakukan instalasi dari library blinknya. Ya. Berarti ini sudah selesai. Ya. Dari mana kita tahu library blink sudah selesai? Maka kita klik menu sketch. Ya. Kemudian setelah menu sketch ada include library. Nah, di sini di bawah ini. Bentar ya. Belum masuk ya. Saya close dulu Arduino-nya.
Biasanya untuk bisa tahu dah masuk atau belum, di restart. Caranya dengan merestart PC-nya ya. Jadi merestart PC. Ini saya menu sketch, saya cek lagi di include library-nya. Ah, ini sudah masuk. Jadi ini ada contributed libraries. Jadi contributed libraries itu di dalamnya sudah terdapat Blink ya. Jadi ini ada Blink sama Blink ESP8266lib. Artinya apa? Library Blink itu sudah terinstall di dalam Arduino IDE-nya. Jadi untuk melihat apakah sudah terinstall, kita klik menu sketch, kemudian kita klik include library, kita cek ke bawah, sini sudah ada Blink ya, contributed libraries-nya sudah ada Blink dan Blink ESP8266_lib. Artinya link dari library dari Blink ya sudah terinstall di dalam Arduino IDE-nya. Ini sudah selesai. Jadi semua software yang kita butuhkan yang kaitannya dengan Arduino IDE ini sudah selesai kita install ya. Jadi Arduino IDE-nya sudah tinggal kita gunakan saja. Tidak ada proses instalasi-instalasi lagi. Sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah instalasi dari Blink di dalam Android phone atau di dalam handphone-nya. Ya. Di dalam handphone. Bagaimana caranya? Ya, ini mungkin langsung hands on saja. Jadi saya buka handphone ya. Jadi ini belum kelihatan ya. Saya buka dulu handphone saya. Jadi ini saya sedang buka handphone ya. Jadi ini saya ini dulu ya. Saya login dulu. Nah, saya belum login di Zoom ya. Oke. Bisa. Jadi ini pakai share screen ya. Nah, jadi ini saya sudah login. Nah, kemudian selanjutnya saya share screen handphone saya ya. Oke. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah screen dari handphone saya. Ya. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Kalau kita mau install Blink di dalam handphone, ya aplikasi handphone, maka kita buka handphone dulu. Jadi Bapak Ibu silakan buka handphonenya. Ya. Syaratnya memang harus ada koneksi internet ya. Jadi di dalam handphone itu kalau Android dia ada namanya Play Store. Nah, Play Store ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Android ya. Handphone Android. Ini saya buka dulu. Jadi ini saya buka Play Store-nya. Play Store itu ada di sini ya. Nah, jadi saya buka Play Store. Setelah Play Store-nya terbuka, maka saya bisa searching aplikasi apa yang ingin saya install di atas ini. Ya, search for apps katanya kan, search for apps. Saya klik ya. Jadi search for app, saya klik Blink, BLYNK. Jadi Blink. Jadi ini Blink IoT for Arduino. Di situ udah ada ya. Simbolnya, logonya adalah B, huruf B dengan background warna hijau. Jadi saya klik ya. Blink. Dan ini dia. Sebenarnya ini saya sudah install. Ini boleh saya remove dulu untuk meyakinkan proses instalasinya berhasil ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu yang baru install aplikasi ini, maka di sini akan ada tulisan install warna hijau. Jadi ini bisa dilihat ya apa saja aplikasinya. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengontrol IoT devices yang kita miliki nanti ya. Nah, dengan cloud Blink cloud. Jadi saya klik install. Nah, setelah klik install ini ada proses instalasi ya di dalam handphone kita masing-masing ya.
Ini dia sedang install. Nah, masih proses. Dia downloadnya sudah selesai. Ini proses install. Oke. Nah, ini proses install ya. Oke, ini selesai. Jadi kalau sudah selesai, maka bisa di-open ya, bisa di-open aplikasinya. Artinya saya sudah di sini, saya sudah bisa open, saya sudah bisa buka aplikasinya. Atau pergi ke ini Bapak Ibu sekalian, ke halaman desktop dari Android-nya, di sini ada Blink ya. Blink. Paling kanan atas itu ada Blink ya. B. Nah, paling kanan atas warna hijau di aplikasi saya ini itu ada Blink ya. Ya, kemudian saya klik aplikasinya. Nah, dan ini dia sudah terinstall aplikasinya. Artinya kita sudah bisa menggunakan aplikasi Blink ini, Bapak Ibu. Kita bisa login ya dengan create account, atau Bapak Ibu bisa login dengan akun Facebook Bapak Ibu. Artinya untuk menggunakan ini kita harus login terlebih dahulu. Ya, bisa dengan menggunakan email atau bisa menggunakan akun Facebook. Oke, bagi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya buka sesi diskusi ya. Atau bisa dengan raise hand ya di bagian bawah. Ada simbol tangan ya, simbol tangan 5 jari, bisa raise hand. Silakan. Oke, kalau belum, oke, saya coba ya. Bagaimana login atau create account? Nah, kebetulan saya sudah punya akunnya ya. Jadi saya sudah punya akunnya. Jadi saya tinggal login saja. Jadi saya klik login. Nah, di sini saya ada, saya daftarkan akun email saya ya. Ya, saya masukkan passwordnya. Oke, ada yang raise hand. Saya persilahkan. Mohon bantuan dari tim panitia dari Istian Dikasari ya. Saya persilahkan kepada Ibu. Mungkin bisa mengaktifkan ininya, Bu. Apa namanya? Mic-nya dengan menekan tombol unmute di bawah sebelah kiri. Kalau pakai handphone sebelah kiri dia, di aplikasi juga sebelah kiri ada unmute. Kita bisa unmute kan, nggak salah. Ah, udah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, mau tanya, itu untuk akunnya bisa selain Gmail atau gimana ya? Bisa selain Gmail harusnya, Bu. Atau Ibu punya akun Facebook kan, Bu? Ibu ya, bisa login pakai akun Facebook Ibu. Oh, begitu. Oke. Okay. Ya, paling gampangnya pakai akun Facebook, Bu. Oke. Okay. Ya, coba login dulu. Saya juga belum berhasil nih, Bu. Saya ya, lupa password. Ya. Ya, boleh Bu, boleh Bu, okay. Silakan Bu. Terus saya coba pakai Facebook ya, saya login with Facebook nih. Nah, kebetulan saya dari Android, jadi dia langsung. Nah, ini dia. Sudah bisa. Nah, ini dia. Jadi ini ketahuan nih, jadi saya sini sudah ada suhu ya, kalau mungkin di Bapak Ibu semuanya masih kosong. Kenapa sini sudah ada suhu? Karena saya sudah create sebelumnya. Ya, sebenarnya ini bisa saya buang nih yang suhu ini. Ini ada siak, ini sini pelatihan waktu di siak kemarin, atau ini bisa new project ya. Kalau baru bisa kita klik new project. Nah, project name-nya apa? Bisa kita isi. Misalkan kita isi workshop
IoT ya, workshop. IoT misalkan ke. Nah, choose device. Jadi kita pilih device-nya. Device itu adalah IoT device-nya yang kita gunakan, kontrolernya apa. Nah, kita menggunakan nanti ESP8266 ya. Jadi yang kita gunakan adalah ESP8266 ya. Jadi ini kita gunakan, jadi bisa dipilih device-nya apa, banyak nih sebenarnya. Ya, yang kita gunakan nanti adalah ESP8266. Ya, ini ada banyak device. Ini bisa Bapak Ibu pilih ESP8266. Oke, ini saya klik OK dulu ya. Oke. Sip. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih dari M Suhairi ya. Nah, selain link, apa lagi aplikasi cloud yang umumnya digunakan untuk IoT? Banyak, Pak, yang seperti saya bilang tadi, ada Google Cloud, ya, ada Windows Azure, ada ThingSpeak ya. Banyak, ada banyak sebenarnya. Dan yang kalau Google itu berbayar ya, kalau yang Bling ini gratis, dan juga ada versi bayarnya ya, versi gratisnya ada. Jadi dia modelnya, kalau aplikasi Bling ini dia gratis untuk berapa koin. Jadi nanti kita dikasih, misalkan kita kayak dikasih koin gitu, berapa koinnya. Nah, setelah kita gunakan koinnya habis, nah itu kita harus, kalau mau nambah fitur lagi, kita harus beli koinnya. Nah, itu kalau Bling seperti itu dia. Nah, ini gimana? Oke, Pak ya. Oke. Ya, ini lanjut ya. Connection type. Ini connection type-nya Ethernet, USB, GSM, Bluetooth. Nah, ini bawaan dari SP8266-nya, dia menggunakan Wi-Fi. Kita klik OK ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Julius ya. Apakah bisa login di APK Bling via Android, tapi proses download ESP8266 di board manager belum selesai? Boleh, Pak. Karena kita baru instalasi aplikasinya aja hari ini, boleh. Enggak ada masalah. Nanti Bapak bisa kerjakan yang di Arduino IDE-nya untuk ininya, ESP8266 board manager-nya itu sebagai ini ya, penugasan. Nanti Bapak selesaikan. Setelah selesai penugasan, maka besok kita bisa demokan langsung ya. Oke, saya lanjut. Ya, jadi ini temanya apa? Mau dark atau mau light? Nah, kalau light dia terang ya. Kalau dark berarti dia gelap. Itu aja. Kemudian kita create ya. Nah, oke. Nah, saya klik OK ya. Nah, ini halaman apa namanya, Bling yang bisa kita create nantinya. Apa nih? Ini halaman kerja kita nih, yang bintik-bintik-bintik ini. Sebenarnya halaman putih bintik-bintik ini halaman kerja kita. Nanti kita bisa menambahkan device-device apa saja yang bisa kita kontrol nanti. Ya, misalkan kita mau ngontrol LED, kita bisa tambahkan LED. Atau bisa kita tambahkan sensor suhu, bisa kita tambahkan. Nah, untuk detail dari penggunaan Bling ini saya bilang tadi, jadi kalau saya tekan nih halaman tengahnya, maka ada your energy balance. Jadi energy balance saya 2000, artinya saya punya 2000 energy balance free ya dari Bling-nya. Kalau energy balance saya lebih dari 2000, ya berarti saya harus beli lagi energy balance-nya, saya tambahkan. Harus beli ya, berbayar. Jadi kita bisa nambahkan button itu tombol. Style button berarti button yang tombol yang bisa ada style-nya ya. Slider ya, ada vertical slider, ada timer, ada joystick ya. Dan banyak lainnya, ada value display. Value display itu seperti LCD gitu dia. Jadi bisa menampilkan nilai apa saja. Bisa suhu, ada LED. Nah, ini ada LED. Kita bisa menghidupkan LED ya. Kemudian ada LCD, ada terminal, ada video streaming, ada level H, level V ya, image gallery. Nah, bisa terhubung ke notification-nya, bisa terhubung ke Twitter, bisa terhubung ke email ya. Ya, kemudian nih bisa pakai music player, bisa juga banyak menu yang ditawarkan. Bisa GPS stream ya, bisa GPS trigger, bisa accelerometer. Ini banyak nih, bisa gravity sensor. Ya. Ini bisa kita gunakan nanti dan bisa kita add
ke dalam lembar kerja kita yang putih ini. Ya. Nah, untuk materi ini nanti akan disampaikan lebih detail oleh teman saya, Pak Diono, ya, pada hari besok dan hari Rabu, ya, bersama dengan Pak Muhammad, Dr. Muhammad Yanuar Haryawan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan bagi Bapak Ibu. Ini artinya kita sudah berhasil menginstal aplikasi Arduino IDE dengan menambahkan library ESP8266 board-nya dan Blink library-nya ke dalam Arduino IDE dan menginstal aplikasi Blink, ya. Oke, untuk link presentasi hari ini sudah dibagikan oleh tim, ya, kepada Bapak Ibu melalui chat, ya. Chat sudah di ini. Mungkin bisa diisi Bapak Ibu. Link presensi, ya. Jadi sudah ada nih. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan presensi, ya. Silakan diisi. Oke, terima kasih Pak Rizadi. Ini sudah sesi akhir, ya, Bapak Ibu. Sudah sesi ketiga. Nanti yang terakhir penugasan, ya. Tapi materinya sudah habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan dipertanyakan, ya, hal-hal yang, ya, yang masih mengganjal di dalam hati. Tidak perlu harus terkait dengan instalasi Arduino IDE atau Blink gitu, ya. Silakan saja kalau ada pertanyaan umum terhadap IoT, apa itu IoT, kalau mau dipertanyakan lagi, mau ditanyakan lagi, silakan gitu, ya. Mulai dari hal yang sederhana, enggak apa-apa. Kita open aja karena kita juga tahu bahwa latar belakang peserta yang ikut di sini ya mungkin berbagai macam. Jadi nanti ya kita akan mengakomodir semua pertanyaan. Jadi enggak usah sungkan, ya, enggak usah terlalu khawatir pertanyaannya terlalu terlalu mudah atau seperti apa. Silakan aja Bapak Ibu, ya, sebelum kita ke sesi penugasan. Oke, ada pertanyaan tadi dari Pak Julius, ya. Nah, maksud melakukan pembayaran jika energi balance dari 2000 apa, ya? Jadi maksudnya gini, kita diberikan free energi balance sebesar 2000 energi balance oleh Blink, ya. Jadi selama kita menggunakan energi balance kita tidak melebihi 2000 tadi untuk setiap aplikasi yang kita inputkan ke dalam lembar kerja kita di Blink, artinya kita tidak dikenakan biaya. Nah, artinya itu aplikasinya itu bisa kita hapus, bisa kita add lagi, bisa kita delete. Selama kita tidak melebihi 2000 tadi, berarti kita tidak dikenakan biaya. Artinya kita bisa menggunakan Blink itu secara gratis, gitu dia. Nah, ketika kita menggunakan Blink dengan banyak, dengan banyak fitur, ya, fitur yang kita gunakan di dalam Blink tadi, melebihi 2000, maka kita akan harus menambah energi. Nah, dengan menambah energi itu otomatis kita harus membayar ke Blink-nya, bukan bayarnya ke Blink, ya, bukan ke saya bayarnya. Nah, dalam workshop ini semua Bapak Ibu tidak dikenakan biaya apapun, ya. Jadi kami tidak memungut biaya apapun sedikit pun dari Bapak Ibu. Ini hanya informasi bahwasannya kalau kita menggunakan Blink dengan energi lebih dari 2000, maka kita akan melakukan pembayarannya ke Blink, ya, untuk menambahkan energi balance-nya sebenarnya, gitu. Jadi di pelatihan ini tidak ada. Jadi selama di pelatihan ini kita menggunakan energi balance tidak akan melebihi dari 2000. Jadi di bawah 2000 energi balance-nya. Artinya apa? Workshop ini gratis, gitu. Artinya kita nggak ada bayar-bayar kemana-mana. Termasuk ke kami pun, kami nggak butuh, nggak ada bayaran, gitu. Emang ini kamilah
pengabdian kami lah kepada Bapak Ibu guru ya yang sudah sebenarnya membesarkan kami gitu. Sehingga kami bisa nge-share ilmu inilah ke Bapak Ibu guru sekalian gitu. Oh, ini ada pertanyaan dari Istiandika Sari. Jadi, sign TTD pakai khusus ya? Saya nggak punya. Oh, enggak. Ini sign TTD-nya cuma pakai kursor saja. Kalau kita pakai Android, berarti ya kita gini-ginikan saja di Android-nya. Di apa ya? Pakai ini. Atau kalau di laptop pakai kursor. Mouse, pakai mouse ya. Mau pakai mouse bisa. Oke, ini ada dari apa? Ada salam ya dari SMU 5 Pekanbaru, dapat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga alumni SMA 5 Pekanbaru ya. Saya lulus tahun 2006. Tadi juga rekan saya Pak Noptin juga lulusan dari SMA 5. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Saudin ya. Oke, silakan Bapak mungkin gini ya. Untuk board manager saya masih kesulitan untuk instalasi. Saya sudah download file zip, mohon bantuannya. Oke. Oh, mau saya demokan? Boleh didemokan, Pak? Masih ada waktu? Boleh ya? Oke. Saya langsung demo saja. Jadi ini tadi ya. Jadi Bapak sudah download ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah download library dari Blink-nya, yang kesulitan tadi yang Blink-nya ya. Blink ya tadi ya. Ya yang Blink itu, yang pakai zip itu yang Blink. Jadi setelah di-download ya. Kemudian ini kan file downloadnya nih, ada di dalam folder Explorer di download ya. Ini saya sudah copy ke dalam dokumen, file dokumen, folder dokumen, kemudian folder Arduino. Ini filenya. Nah setelah saya ini, saya kan ini filenya dalam bentuk zip. Ini harus saya unzip terlebih dahulu, saya ekstrak terlebih dahulu filenya. Ya, saya double klik, kemudian ini saya close dulu. Nah, ini saya ekstrak tuh ya, ekstrak tuh ke dalam Arduino-nya tadi. Oke, saya ekstrak. Oke, ini proses ekstraksi file.zip. Setelah selesai, dia akan keluar otomatis, maka ini folder hasil ekstraksinya. Ya, ini file.zip-nya, ini folder hasil ekstraksinya. Di dalam folder ini ada dua folder lagi. Yang folder pertama adalah folder libraries, yang kedua adalah folder tools. Nah, folder libraries dan folder tools ini harus kita move ke dalam folder Arduino-nya. Berarti saya klik kanan, saya cut, ya. Saya pergi ke dokumen, ke ini, Arduino yang di sini, ya. Saya back lagi, back. Itu di sini boleh back, ya. Move to. Sorry. Back, ya. Nih, Arduino, ya. Nah, di sini saya klik kanan. Saya paste foldernya, folder tools dan folder libraries dari Blink-nya ya. Di dalam folder ini. Saya replace karena saya sudah pernah ngopi sebelumnya. Oke, selesai. Continue. Karena saya sudah pernah nih. Oke. Ini ada beberapa file yang nggak bisa di-copy karena Arduino IDE-nya sedang saya buka ya, jadi sedang jalan Arduino IDE-nya. Oke. Okay. Oh, udah ya, udah selesai ya. Jadi ini folder ini kan kosong. Sebenarnya ini kosong nih foldernya karena sudah kita ini. Ini boleh di delete sih foldernya, nggak digunain lagi nih. Yang ini. Ya. Yeah. Jadi ada di Arduino, nah ini dia.
Jadi foldernya itu sudah ada folder libraries dan folder tools di dalam folder Arduino yang ada di dalam folder dokumen ya dari Windows Explorer-nya. Jadi dokumen, Arduino, nah ini ada folder libraries dan folder tools, dua ini di dalam folder Arduino-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari M. Suhairi, apakah ada aplikasi cloud IoT yang free, Pak? Ya, salah satu aplikasi cloud yang IoT tadi ini adalah Blink ini. Blink ini free. Ya, free tapi dia berbatas lah, ada ininya, ada ambang batasnya. Kalau lebih dari ambang batasnya, maka kita harus menambahkan, harus berbayar untuk menambahkan energi balance-nya. Ada banyak lagi sebenarnya, yang gratis itu ada banyak, yang free, yang open source ya ada banyak. Mungkin Bapak bisa, saya lebih senangnya kayak gini ya. Ya, IoT Cloud. Ya. Open source. Ada banyak. Sebenarnya kita bisa apa ya, membuat cloud sendiri sebenarnya. Pakai apa kemarin tuh? Ya, adanya 11 open source Internet of Thing ya. In platform and tools. Jadi ada banyak nih. Ada Zeta. Kemudian ada Arduino. Oke. Okay. Silakan. Apa itu ya? Udah siap nih, Kak? Apa? Balik ya. Apa hasilnya? Hasilnya guru-guru diminta foto, kirim. Iya. Kan di WA ada. Persilakan Bu Mestiana. Kayak yang musim sekarang di Facebook itu. Iya, apa foto profil WA itu aja. Mak, aku foto profil WA dengan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ada Node-RED ya. Node-RED, ada Flutter, ada M2M Labs, Mindspring ya. ThingsBoard banyak ya. Kinoma, IoT platform, banyak lainnya, software, banyak sebenarnya. Oke, dari Pak Julius, Pak, ketika sudah selesai proses download ESP8266 tadi, langsung di close atau bagaimana? Nah, setelah kita proses. Sebenarnya kalau ESP8266 tadi nggak ada yang di-download ya, adanya di-install ya. Jadi kita, kalau ESP8266 tadi itu prosesnya seperti ini. Jadi untuk menginstal board ESP8266 pada Arduino itu, prosesnya pertama kita klik menu file, kemudian preferences ya. Kita masukkan additional board manager-nya yang ini. Jadi kita masukkan alamat dari board-nya di mana ya. Di additional board manager tadi sudah saya kasih linknya, sudah dimasukkan di sini, saya klik OK, kemudian selanjutnya saya klik menu tools, kemudian saya klik board ya, board, kemudian saya klik board manager. Nah, maka akan muncul window board manager seperti berikut. Nah, ini prosesnya pertama sekali dia akan update dulu, update data dulu ke internet ya. Jadi kita wajib menggunakan internet. Nah, untuk bisa menginstal ESP8266 board-nya, maka kita klik di sini ESP8266 ya. Nah, di sini status saya sudah terinstall ya. Sebenarnya bisa saya remove lagi nih. Jadi kalau dia belum terinstall, maka di kanan bawah ini ada klik install gitu ya. Jadi kita pilih versinya, versi yang paling terbaru 272. Kemudian kita install. Ya, setelah kita install, maka dia akan melakukan proses download otomatis ya, dan melakukan proses instalasi otomatis. Nah, setelah itu selesai, di close saja. Ya, nggak perlu di apa-apain lagi. Udah terinstall berarti. Ya, kalau udah selesai, ya berarti tinggal di close saja board manajernya. Close. Ya, di close, betul. Berarti kita close. Setelah kita close, untuk membuktikan bahwasannya board ESP8266 yang sudah terinstall di Arduino IDE, maka kita klik menu tools,
kemudian kita klik board ya. Kemudian kita klik ESP82. Di sini sudah ada nih ESP8266 board. Artinya board dari ESP8266 sudah terinstall di dalam Arduino IDE-nya. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sebelum ini. Jadi ini ada apa ya? Tugas mandiri. Jadi ini yang terakhir ini ada tugas mandiri ya. Jadi ya, jadi ini ada tugas mandiri. Nah, ini dia. Ada tugas mandiri. Jadi ada 4 langkah ya dalam tugas mandirinya. Yang pertama adalah instalasi Arduino IDE. Jadi Bapak Ibu yang belum selesai untuk instalasi Arduino IDE-nya untuk pertemuan besok itu harus sudah terinstal ya. Kemudian instalasi ESP8266 board di Arduino IDE. Jadi kalau belum silakan diinstal. Materinya nanti akan di-sharing oleh panitia ya. Udah di-sharing. Oke. Yang ketiga juga instalasi Blink Library di Arduino IDE. Yang terakhir adalah instalasi aplikasi Blink di handphone Android atau Apple atau iPhone ya. Nah. Oke. Silakan Bu Mestiana. Mungkin bisa klik unmute ya. Halo Bu, Bu Mestiana. Oke. Ini kayaknya hubungan saluran telepon dengan Bu Mestiana ini agak gangguan teknis kayaknya. Oke, ini saya akan mengulangi. Jadi untuk besok, jadi dipastikan dipastikan ya tugas pertama untuk hari ini itu yang pertama adalah instalasi Arduino IDE ya. Oke, yang kedua adalah instalasi ESP8266 board di Arduino IDE-nya. Tadi sudah saya jelaskan barusan. Kemudian instalasi Blink Library di Arduino IDE. Yang keempat adalah instalasi aplikasi Blink di handphone Android. Oke, Pak Julius, saya persilahkan Pak Julius. Dijelaskan lagi Pak. Tadi setelah download file zip Blink release yang versi 0.6.1 itu, cara ngekstraknya ke Arduino itu gimana Pak? Oke, gini aja Pak. Sebenarnya ada banyak cara-caranya. Yang tadi saya kasih dengan cara copy file foldernya saja ke dalam folder dokumen. Kemudian di dalam folder dokumen itu ada folder Arduino ya. Nah, ini yang Blink ya, Yang apa itu yang file zip tadi Pak? Yang mana Pak? Yang Blink kan? Iya. Di dalam Arduino IDE-nya kan Pak? Iya betul. Nah, ini Pak. Coba diperhatikan Pak ya. Iya, iya. Nah, jadi ini tadi kan Bapak udah download filenya Pak. Sudah. Kan ada di file download ya, di folder download ya. Nah, ini Bapak bisa ekstrak Pak. Mana dia nih? Nah, ini link ini ya. Yo. Kelihatan Pak? Kelihatan. Ini saya ekstrak Pak ya. Saya klik kanan, saya ekstrak file. Ke sini. Ya. Maka akan ya setelah diekstrak ya maka akan muncul folder Pak, folder Blink Release. Nah ini dia Pak, muncul Pak di Bapak. Sudah. Nah, oke. Di dalam folder ini ada dua folder. Di dalam folder Blink Release itu ada dua folder. Yang pertama folder Libraries, yang kedua adalah folder Tools. Oke. Nah ini Bapak blok
kemudian setelah Bapak blok, Bapak copy, klik kanan, kemudian copy. Udah Pak? Udah. Nah kemudian kan Bapak udah install Arduino IDE-nya udah kan Pak? Udah Pak. Oke, nah sekarang kita cek di Arduino IDE itu tadi di menu file, kemudian di preferences, itu sketchbook location-nya di mana? Yang di atas ini, yang saya tandai biru ini. Ini adalah sketchbook location yang digunakan untuk menampung file atau folder library, ya. Bisa apa saja sebenarnya. Bisa library, bisa file project, ya. Di dokumen, di Arduino ya Pak ya. Jadi kita ingat dulu di dokumen dan di Arduino. Kalau udah kita klik OK. Maka saya buka Windows Explorer lagi. Saya klik dokumen. Tadi kan Bapak udah copy ya foldernya ya. Udah ya. Di dokumen ini kan ada folder Arduino. Ketemu Pak? Ketemu. Oke, masuk folder Arduino. Kemudian Bapak pastekan di dalam folder ini, paste. Bapak klik kanan, kemudian Bapak klik paste. Nah, ini ada proses install apanya nih? Copy. Nah, saya mau bertanya Pak, itu tadi kan bagian folder Arduino tadi kan, itu kan ada beberapa folder itu Pak? Ya, betul. Ada dua folder. Nah, sama saya cuma satu folder Pak, cuma libraries doang. Cuma libraries doang? Iya. Yang toolsnya Bapak nggak punya? Enggak, bukan yang saya tanyakan seperti, karena itu ada folder sandbox, CS Mini, OLED, Redbox. Nah, folder-folder itu nggak ada. Enggak, ini beda Pak, ini karena saya sudah, sebenarnya folder ini boleh saya buang Pak. Ini ya, sebenarnya folder saya ini saya sudah install banyak library Pak, makanya muncul seperti ini. Jadi ini misalkan ya, misalkan gini ya. Saya kosongkan dulu Pak ya, biar nggak meragukan Pak. Saya bingung di situ. Oke, ini Pak ya. Nah, ini saya dokumen Arduino. Punya Bapak kan kosong kan Pak, atau cuma ada satu folder? Betul. Iya kan? Oke. Ya. Punya Bapak cuma ada folder apa Pak di situ? Library saja ya? Ya. Oke. Berarti kasusnya mirip seperti inilah ya. Mana ini? NN. Nah, berarti Bapak kasusnya kan, jadi Bapak pergi ke download tadi, ya kan? Saya download lagi. Kemudian dia ada mana deh ini? Blink ini ya, blink. Di dalam blink ini ada dua folder, tadi kan Pak? Saya copy, ya kan? Pergi ke dokumen, kemudian Arduino-nya. Nah, kemudian Bapak pastekan aja di sini, paste. Nah, kalau dia minta notifikasi replace, Bapak replace aja, nggak apa-apa. Di-replace aja. Nah, ini sekarang sudah ada dua folder. Udah selesai, Pak. Udah selesai, Bapak keluar dari aplikasi Arduino-nya, karena kan dia baru ngopi file tuh. Jadi Arduino-nya itu nggak bisa detect folder apa library yang baru kita install, maka kita keluar dulu dari Arduino IDE-nya. Keluar dulu, baru masuk lagi. Ah ya, keluar dulu dari Arduino IDE. Bapak keluar, saya udah keluar nih Pak, saya udah keluar duluan. Ya, jadi, udah kan Pak? Gini Pak, keluar, udah keluar kan? Nah, ya. Saya buka lagi Arduino IDE-nya. Arduino saya buka. Oke, ini dia Arduino-nya. Nah, untuk membuktikan dia sudah terinstall, Bapak pergi ke menu Sketch. Kan saya sudah keluar, saya buka lagi Arduino-nya. Untuk membuktikan dia sudah terinstall, pergi ke menu Sketch. Kemudian, Bapak klik Include Library. Nggak usah diklik sih, diarahkan aja kursornya ke situ. Ya, betul. Ya, di bawah sini ada namanya Blink. Oke. Oh, iya. Udah ada, Pak? Udah, Pak. Ah, berarti sudah berhasil, Pak, instalasinya. Oh, cuma sampai sebegitu doang? Ya, sampai situ aja, Pak. Oh, makasih, Pak. Ya, Pak. Sama-sama, Pak.
Nah, Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Jadi pertanyaannya tidak terkait dengan software yang digunakan, selain itu boleh ya. Misalkan Bapak Ibu ada kendala di sekolahnya, misalkan bisa diajak kerjasama juga boleh. Jadi kita juga membuka kerjasama dengan Bapak Ibu di sekolah sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalkan apa kendalanya. Nah, yang kami sudah banyak sih sebenarnya kerjasama yang kami jajaki dengan sekolah-sekolah yang ada di Riau khususnya, seperti SMK 1 Rengat, kemudian SMK 1 Kampar ya. Kemudian kami sudah pernah ke SMA 1 Siak ya. Jadi sudah banyak sebenarnya kita menjalin kerjasama. Yang ya, dan kegiatan-kegiatan dan SMA SMK itu juga dia datang ke kampus kita, ke prodi kita untuk mengadakan open house. Contohnya pelatihan penggunaan splicer fiber optik misalkan. Nah, itu kita ada alatnya di sini. Misalkan kalau Bapak Ibu berminat bisa. Contohnya kemarin itu ada dari SMA SMK 1 Pariaman ya. Jadi ada yang ke sini juga, dari luar Riau juga ada. Dari Payakumbuh juga ada. Kemarin dari Sawalunto ya. Sawalunto juga ada kemarin. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kami tidak menutup kemungkinan juga kalau Bapak Ibu yang berminat atau mau open house, kami terbuka gitu. Dan banyak lainnya. Dan yang materi yang kita beri itu tidak hanya fiber optik, kemudian tidak hanya IoT dan juga banyak lainnya. Contohnya nanti untuk pengukuran parameter antena juga kita punya alatnya. Misalkan Bapak Ibu mau desain antena gitu, bagaimana caranya? Itu bisa juga, kita bisa ini kan. Kemudian misalkan mau drive test misalkan, mau mengetahui tentang kinerja dari jaringan GSM atau jaringan 4G dari BTS-BTS yang ada di sekitar Bapak Ibu, nah, bisa juga. Kita bisa ini, bisa adakan trainingnya, bisa juga. Kemudian jaringan komputer Cisco, kemudian Mikrotik, kita juga bisa. Jadi yang yang selama ini pandangan orang-orang itu bahwasannya program studi telekomunikasi itu lebih ke telepon gitu. Sebenarnya kita enggak ke telepon saja banyak gitu. Jadi yang dari SMK dengan jurusan TKJ itu sebenarnya bisa bergabung ke kita gitu. Ya, kira-kira gitu. Ini dalam waktu dekat ini, dalam tahun ini kita ada kerjasama juga dengan Manhua Wansing ya, untuk modul praktikum. Jadi kita bisa membuat modul praktikum. Jadi modul praktikum itu nanti akan kita trainingkan ke Manhua Wansing. Dan kita akan kasih modulnya. Ya, tapi jumlahnya emang enggak banyak gitu ya, semampunya kita aja. Itu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen-dosen D3 Prodi Teknik Telekomunikasi PCR. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu alatnya sedang dikerjakan. Kebetulan saya juga yang mengerjakan alat itu, ya, diketahui oleh Bu Yuli ya, Bu Yuli ketuanya ya. Rekan kerja saya juga Bu Yuli, Bu Yuli ke Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Memang karena kondisi pandemik COVID-19 ini kami nggak bisa langsung ke sekolahnya gitu. Jadi kami ya komunikasi dengan ininya juga belum pas. Tapi kami targetnya udah tahu kemana gitu. Karena kita sebelumnya saya pribadi sudah pernah ke Manhua Wansing waktu itu sosialisasi waktu itu tentang PCR. Dan apa sih yang dibutuhkan sekolah itu waktu itu, sekolah itu juga membutuhkan salah satunya modul rangkaian listrik. Nah, itu yang akan kita coba donasikan ke Manhua Wansing waktu itu dalam waktu tahun ini ya, ini lagi pembuatan.
Tahun lalu banyak kegiatan yang kita lakukan kaitannya dengan SMA dan SMK, kaitannya pelatihan kemarin yang splicing fiber optik itu untuk SMK-SMK, kemudian IoT itu untuk SMA dan juga SMK. Tahun lalu itu banyak. Sampai kita datang ke sekolahnya gitu. Kita kunjungi sekolahnya. Memang ada permintaan sih dari sekolahnya. Bisa nggak untuk mengadakan training ini ke guru dan ke siswanya gitu. Itu dia kira-kira. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Julius, mungkin nanti akan coba dijawab oleh Pak Noptin ya. Mahasiswa PCR kapan sih masuk kuliahnya? Oke, saya tutup dulu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata dan sikap saya yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Itu tadi materi hari pertama yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizadi Sasmita Darwis. Terima kasih kepada Pak Rizadi yang sudah menyampaikan tentang instalasi Arduino IDE, kemudian instalasi Blink dan pengantar IoT. Materi hari ini merupakan materi dasar bagi hari-hari berikutnya, hari kedua dan ketiga. Kami berharap apa yang sudah menjadi penugasan ya, yang telah diberikan oleh Pak Rizadi tadi, betul-betul Bapak Ibu mengerjakannya. Karena tanpa mengerjakan itu, untuk workshop di hari kedua dan hari ketiga, nanti akan ya mengalami kendala gitu ya. Karena besok materinya adalah pengenalan komponen, sensor, ya, prototyping, kemudian pemrograman Arduino. Jadi kalau software-nya belum ada, Arduino IDE-nya belum ada, maka nanti tentu Bapak-Ibu tidak bisa melaksanakan pemrograman, ya, mencoba melakukan latihan pemrograman. Sementara workshop di besok hari, ya, materinya adalah tentang pemrograman Arduino. Nah, informasi berikutnya dari kami ya sebelum kita tutup workshop di hari ini. Yang pertama, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang apa namanya itu yang siswanya berniat yang melanjutkan studi ke PCR terutama di D3 Teknik Telekomunikasi PCR ya, atau mungkin saudaranya ya, sepupu, ponakan segala macam ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan memperoleh kesempatan ya, kesempatan untuk mendaftarkan mereka dengan potongan voucher masuk sebesar 1 juta ya. Ini kepada panitia, apakah untuk voucher ini ada pertanyaan dulu atau seperti apa? Mungkin saya perlu klarifikasi dari panitia supaya tidak ada informasi yang keliru. Bagaimana, panitia? Perlu pertanyaan dulu kah atau bagaimana? Pertanyaan ya. Oke, pertanyaan. Ya, nanti mungkin kami minta Pak Rizadi mengajukan satu pertanyaan ya. Nanti kami minta waktunya untuk mengajukan satu pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari beliau, maka jika ada siswanya ya, saudara, sepupu, ponakan segala macam yang mau melanjutkan pendidikan ke D3 Teknik Telekomunikasi PCR akan mendapatkan voucher potongan masuk sebesar 1 juta. Ini yang belum registrasi ya. Kalau yang sudah masuk, yang sudah terdaftar ya tidak bisa mendapatkan kesempatan ini. Yang pertama, ya nanti pertanyaannya akan diberikan oleh Pak Rizadi sebentar lagi. Nah, kemudian di besok hari ya akan kita selingi dengan games ya, akan kita selingi dengan games dan ya tentu dapatkanlah dari games ini akan ada souvenir menarik ya, akan ada souvenir menarik sehingga nanti Bapak Ibu silakan persiapkan diri
untuk mengikuti games besok pagi, ya. Ini selingan dari acara workshop kita supaya tidak terlalu tegang, ya. Akan ada games di besok harinya. Baik, mungkin kepada Pak Rizadi, silakan untuk mempersiapkan satu pertanyaan, ya, kepada peserta, di mana nanti yang bisa menjawab maka saudaranya atau siswanya atau keluarganya yang ingin melanjutkan pendidikan ke D3 teknik telekomunikasi PCR akan mendapatkan voucher potongan masuk sebesar 1 juta. Pada Pak Rizadi, silakan. Oh ya, untuk prosedur menjawab, ya, prosedur menjawab mungkin kita pakai menu raise hand atau menu chat, panitia. Raise hand, lah, mungkin raise ya. Raise hand aja ya. Ya, silakan aktifkan menu raise hand-nya ketika jawabannya sudah, ya, sudah terbayangkan nanti ya. Silakan Pak Rizadi. Kami aja bisa ceknya kondisinya siapa duluan. Oke, sip sip. Silakan Pak Rizadi. Oke, terima kasih Pak Noktin. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan ya dari materi yang sudah saya bahas tadi. Jadi mungkin pertanyaannya adalah sebutkan tiga ya. IoT cloud platform yang Bapak Ibu ketahui. Sebutkan minimal 3 IoT cloud platform yang Bapak Ibu ketahui. Ya, saya ulangi sekali lagi, sebutkan 3 IoT cloud platform yang Bapak Ibu ketahui. Ada tuh. Ada Pak. Ya. Pada Pak Dadang nih, ada Pak Dadang Ikhwandi ya. Oke, yang raise hand Pak Dadang ini ya. Pak Dadang Ikhwandi. Ya. Oke, silakan Pak Dadang. Silakan diaktifkan mic-nya. Ada Tinger.io, Google Platform, IBM, Blink, ThinkSpeak, banyak deh. Oke. Ya, betul sekali. Jawabannya sangat tepat sekali. Gimana Bapak Ibu panitia? Nah. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Dadang jawabannya. Semoga sehat selalu ya. Ini peserta kita yang cukup jauh nih dari Surabaya ya kalau kita tidak salah. Oke. Ya. Dari data yang kita peroleh beliau ini dari Surabaya. Oke, terima kasih Pak Dadang. Siap, sama-sama. Nah, nanti Pak Dadang silakan untuk dikirim data, nama, email, telepon ya, ke nomor telepon yang sudah tertera di flyer yang pernah kami edarkan atau yang pernah diposting di media sosial. Panitia, apakah masih ada lagi? Masih ada pertanyaan berikutnya? Silakan Pak Rizadi. Cukup kayaknya cuma satu itu Pak. Satu saja? Iya. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Terima kasih, cukup satu pertanyaan ya. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dimanapun Bapak-Ibu berada, ya. Terima kasih atas kehadiran di acara workshop IoT di hari pertama ini. Kami harapkan untuk besok senantiasa tetap ya semangat ya, tetap semangat untuk mengikuti workshop ini, karena ya manfaatnya cukup besar dan tren pada saat ini ya IoT ini ya kedepannya apalagi kalau sudah terbangun jaringan 5G maka salah satu
salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, itu adalah mengontrol segala sesuatunya ya via internet, dari manapun, kapanpun. Dan kemudian untuk automatic system juga sudah ya bisa kita rasakan nanti ya, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi atas keikutsertaannya Pak Rizadi. Terima kasih telah memberikan materi di hari ini. Penugasan sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa ya dikerjakan. Kemudian presensi RDC dan namanya juga disesuaikan ya dengan nama asli, sehingga nanti tidak ada kesalahan penulisan nama di sertifikat. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Dadang. Pak Dadang, mungkin salah ini, salah tekan. Ya, oke, terima kasih. Baik, dengan tidak memperpanjang penutup, kami akhiri sampai di sini. Besok kita mulai lagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan dipersiapkan semua toolsnya. Kalau ada kendala, silakan dihubungi panitia atau pemateri via email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugasnya ada di web, di apa, di file presentasi. Mungkin kepada Bapak Ibu, tugas itu ada, tugas satu itu ada di dalam file presentasi yang di-share oleh panitia tadi, di slide terakhirnya, di slide terakhirnya. File-nya dalam bentuk PDF ya, jadi di halaman terakhir di PDF itu ada tugasnya.